anjir keren banget dapat ucapan dari Afghanistan. Dan akhirnya itu sih kalau itu persahabatan ini akan gue jaga sampai gue tua sekalipun. Tapi masih satu komplek yang sama, namanya Roni, itu teman gue paling deket lah dulu, kita selalu bareng ke mana-mana, gue TK aja dianterin sama dia gitu loh, dia gak TK, terus gue dianterin TK, terus dia nungguin di depan sekolah gitu, kalau gue keluar TK mainnya sama dia lagi, sedekat itu dulu, terus nyokapnya dia udah kayak nyokap gue sendiri juga, karena satu komplek. Dan dia pindah SMA, dia ke Amerika, terakhir gue denger zaman dulu belum era digital seperti sekarang nih, masih surat-menyurat gitu. Dia ternyata masuk tentara Amerika, masuk Angkatan Udara, Air Force gitu. Dia ngirim foto pakai seragam, anjir orang gagal juga gitu ya. Gagal gitu. Tiba-tiba pas beberapa tahun lalu ya, dia sempat datang ke Indonesia lagi bawa anaknya yang pertama. Dia waktu itu pangkatnya kayaknya letnan ya, pangkatnya letnan. Terus main lagi, kita akhirnya kenal lagi, gue tukar nomor kontak lagi. Kembali lagi di tahun lalu, bawa keluarga lengkapnya, liburan sama gue juga, kita ke Bali dan segala macam. Dan pas kemarin dia dengar anak gue lahir, kebetulan dia lagi ditugasin di Afghanistan. Dia pangkatnya udah kapten, terus dia kayak, mungkin karena udah kapten ada yang anak buah-anak buahnya mungkin ya. Terus ya udah gue dikirimin video, dia cuma nanya nama anak gue siapa, nama anak gue siapa, terus dia mau ngirimin video ucapan kongres buat anak gue. Dia cuma bisa bahasa Inggris dan bahasa Sunda doang. Namanya Roni Rahmat Simor. Itu akhirnya yang seperti di video yang lu lihat, gue pas dikirimin itu kaget juga sih, pas ngomong kayak dia ngomong siapa sih Ron, kok bule banget gitu. Ternyata eta aing, dia bilang gitu. Eta aing gitu. Oh, pas mana mau ngomong pada ngerti sudah enggak ya? Mana mau ngomong ngomong Inggris bule pisan ya, gue bilang gitu karena biasa kan kita ngomong pakai bahasa Sunda. Akhirnya ya udah dikirim video, anjir keren banget dapat ucapan dari Afghanistan. Dan akhirnya itu sih kalau itu persahabatan ini akan gue jaga sampai gue tua sekalipun, karena keluarga dia udah kayak keluarga gue sendiri, kita bareng-bareng terus, dan dia juga mungkin nanti memilih pensiunnya akan balik lagi ke sini. Tapi dia warga negara Indonesia? Oh, udah warga negara sana, karena ya dia pindah waktu SMA, dia udah pindah ke sana. Orang tuanya orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia, terus darah dia Indonesia. Cuma dia pindah aja waktu itu. Terakhir ketemu? Tahun lalu bulan apa ya? Kayaknya bulan Agustus ya, kalau nggak salah. Bulan Agustus tahun lalu masih ketemu dia kesini. Dia ngajakin gua kesana sih, cuma mahal. Jadi biarin dia sini aja.